Kenajatan pendingin di rumah tangga gitu ya, cina. Dimana sih ah, capek, getir, payah, tersuwin dama, emosi kene. Tapi saya ngasih kopi, udah ditaruh di si dompet. Ini kayak ketemu si dompet mah. Atau si kopina, sor tuangan nana, sor di kamar nah, di warna bobo, bisa nantinya, tanpa nah, aduh sabar, anaknya beas gitu. Bener si ante golosan, ya maksudnya? Nah, Si awi harupat iya, separuh keseras tahu. Kau silip itu di rumah tangga mah. Kedah segera harupat, tak tahu kita harupat. Berarti kedah dipotongkan. Orang etangnya, hiji, dua, tilu, cepret. Iya, potong. Atas potong, kedah dipijak. Kuna udah kedah dipijak, tak iya teh kalah bantu permasalahan di rumah tangga. Tapi masalah harus beres, tong diungkit-ungkit deh teh. Nah, betetnya biasa nama ibu-ibu. Ya. Tahun kemarin ini cina si bapak selingkuh. Diingat-ingat kene nah, tahun kemarin. Dibahas. Tahun ini alhamdulillah sudah pasang trenan. Jadi apapun masalah jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibahas-bahas lagi. Apalagi yang namanya mantan buang jauh-jauh tong di rerete. Berarti kita ngalung gerana datang hiji dua tilu alungkeun ka tukang tong di rerete nya. Yuk, bismillah. Satu, dua, nya ka bebas kat ke belakang yang penting. Tuk tarik teing. Masalahnya tuk tarik teing. Biji, dua, tilu. Iya, sip. Alhamdulillah. Akhirnya ayat nol, Pak Ustaz. Ayat nol. Iya, teh pengabdian. Kum namanya, Pak Ustaz. Pengabdian seorang istri terhadap suami. Jatah sana sepada yang akan lahir harkat martabat kami jatah istri. Nah, iya teh yang nyelokan. Baktina istri ke suami, jatuh suami terus uwi damal capek ke istri diupahan. Bukan selopra ke celana nama waktu ya. Diangkat, iya kan sampai anak-anak diangkat. Tangan kasih lu, jejak keras berbesar ya, siap. Hiji, dua, tilu. Iya, bucat, alhamdulillah. Bucat lagi ucaran aceh, tapi kacaran si bapak. Tak, ayo natas kotor.